Pemirsa, Bejaran Besar Mas Group inilah kantor PD Baratala Tutung Pandang yang berada di Jalan Abadi nomor 3 Belihari Tanah Laut. Per 1 Juli 2020, perusahaan daerah milik Pemkab Tanah Laut ini mem-PHK 9 karyawannya dan mempertahankan 8 orang karyawan yang masih disisakan dan saat ini masih sedang berproses untuk penuntasan hak-hak dan kewajiban, terutama menyangkut ketentuan terkait undang-undang ketenagakerjaan, karena ketika PHK diberlakukan, ada kewajiban dari manajemen perusahaan untuk menuntaskan seperti pesangon dan yang lain-lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua warga Tanah Laut, baik itu yang ASN maupun dari perusahaan-perusahaan swasta, dengan adanya informasi yang kami dapatkan bahwa pada saat ini telah terjadi pemutusan hubungan kerja 9 karyawan dari perusahaan daerah Baratala Tutung Pandang di Tanah Laut. Harapan kami selaku mantan karyawan dan sekaligus juga kami pernah diberikan amanah untuk jadi PLT direktur utama di perusahaan daerah itu, kami mengharapkan dengan adanya pemutusan hubungan kerja ini, hendaklah pihak eksekutif atau Pak Bupati selaku owner daripada perusahaan daerah Baratala ini bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakannya. Contohnya mungkin barangkali agar bisa diberikan hak-hak daripada karyawan yang telah di PHK tersebut. Berani mem-PHK berarti harus menanggung hak-haknya. Banyak jalan, banyak solusi yang harus bisa ditempuh untuk memberikan hak kepada karyawan. Baratala masih punya aset, walaupun mitra hanya satu perusahaan yang bermitra dengan Baratala pada saat ini yang masih jalan. Oleh karena itu, supaya tidak ada gejolak dan merupakan suatu contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta, agar Baratala selaku perusahaan plat merah bisa memberikan contoh kepada swasta-swasta untuk memberikan kewajibannya kepada karyawan yang di PHK. Kami salah seorang karyawan, mantan karyawan yang sebanyak 12 orang dulu mengundurkan diri tahun 2018. Kami merasa bahwa perusahaan Baratala ini terbebani oleh banyaknya karyawan. Dengan rela hati kami mundurkan diri pada saat itu. Namun pada sampai saat ini pesangonnya masih belum tuntas. Mengapa kami katakan belum tuntas? Kami hanya dibayar di saat kepemimpinan Pak Arif sebagai direktur utama 50%. Dan saat ini kami juga pernah menanyakan kepada direktur PLT, direktur yang ada ini Pak Agus yang juga sekarang ini merangkap sebagai kepala dinas PUPR. Yang kami rasa beliau juga sudah tidak mentaati daripada aturan perundang-undangan di ketenagakerjaan. Total juga perusahaan-perusahaan. Pesangonnya Pak yang harus dibayar berapa? Pesangonnya yang mungkin barangkali yang masih tersisa 12 orang itu masih sekitar 100 jutaan lah. Yang 12 orang itu. Yang masih 50%. Ini belum lagi yang 9 orang ini yang harus dibayar. Berikanlah kewajiban daripada Tala pada karyawan-karyawan, karena mereka juga imbas daripada COVID-19 ini sehingga adanya pemutusan hubungan kerja oleh Baratala. Oleh karena itu, Pak Bupati mungkin bisa mengambilkan sebijak-bijak mungkin lah mencarikan solusi ini. Ada aset mobil yang perlu dijual kalau perlu. Ada aset tanah yang juga perlu dijual daripada artinya tidak dibayarkan dan jadi polemik nantinya di belakang hari.